Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan mereview Lasella Marble Cutter 251107. Produk seperti ini dijual di Perkakas 1 Jakarta dengan harga di 600 ribuan. Kemudian kalau Anda tinggal di Sumatera, Anda bisa ke Perkakas 1. Di sana banyak sekali menjual produk-produk dari Lasella, termasuk untuk spare part Lasella Power Tool. Untuk giveaway kali ini, Lasella Marble Cutter X Review saya akan bagikan kepada Anda. Nanti cukup Anda tuliskan ya di kolom komentar jawaban dari pertanyaan giveaway-nya. Untuk syarat di giveaway kali ini, Anda harus follow untuk Perkakas 1 dan Perkakas 1 Jakarta di Tokopedia. Juga Anda harus follow Instagram-nya dari Lasella Power Tool. Nanti untuk link Tokopedia maupun link Instagram-nya saya sudah siapkan di kolom deskripsi. Anda follow dulu, kemudian Anda tulis jawaban dari pertanyaan giveaway ini. Hadiahnya adalah X Review Marble Cutter Lasella. Oke guys, seperti apa performa dari Lasella Marble Cutter ini? Kita akan mengujinya di video ini. Untuk packagingnya seperti ini, seperti biasa khas Lasella, sangat rapi. Dan ya niat gitu guys ya, bagus. Untuk desain packagingnya juga bagus. Lasella untuk tipenya, saya sebenarnya bingung nih guys, tipe ini. Bagian atas apa yang bawah? Kalau yang atas ini 251107 Marble Cutter ya. Ini kalau yang bawah Z1EKY7110. Untuk produk Lasella ini juga sudah K3L ya. Jadi nomor registrasi K3L-nya adalah 20L002418. Kita langsung unboxing ya. Untuk paket penjualannya seperti ini, unit, kemudian kunci untuk pemasangan mata pisau. Kita juga mendapatkan bonus mata pisau untuk ukurannya 110 × 1,8 × 7 × 20. Selanjutnya kita juga mendapatkan adapter untuk mata pisau ya, barangkali mata pisau yang kita miliki nggak pas di arbornya. Ada juga aksesoris untuk air sehingga pada saat kita menggunakan Lasella Marble Cutter ini tidak berdebu atau mengurangi debu. Ada sebuah kunci, buku petunjuk, katalog, dan cadangan karbon beras. Anda nggak usah khawatir ya untuk spare part-spare part fast moving dari produk-produk Lasella. Di Perkakas 1 Medan ya, bisa dibeli secara online. Itu untuk ketersediaan part yang fast movingnya itu juga sangat lengkap. Ini adalah spesifikasinya. Lasella tipe 251107 Marble Cutter. 220 volt, 50 hertz, 1400 watt. Kemudian RPM-nya di 13.000. Dan ini kode dari K3L-nya ya, nomor seri K3L. Made in PRC. Untuk panjang kabel ya, kurang lebih di 2,5 meter. Dan kabelnya juga besar guys ya, lentur, bagus. Di bagian depan dan belakang sudah dilengkapi dengan knob untuk penggantian karbon brass. Fit quality-nya mantap guys, solid ya. Walaupun produk China, tapi ini yang berkualitas baik ya. Untuk base plate-nya ini juga tebal ya, sangat rapi, solid. Dengan finishing model chrome. Untuk Lasella ini, triggernya juga sudah dilengkapi dengan karet ya, tertutup seperti ini. Termasuk lock button juga dilapis dengan karet sehingga tidak gampang untuk masuk air maupun debu. Naik turun mata pisau, tuasnya juga solid seperti ini, dilapis plastik sehingga sangat mudah ya dalam membuka maupun mengencangkan. Jadi ini adalah untuk mengatur tingkat ketinggian mata pisau. Sangat smooth ya. Tidak hanya pemotongan di 0 derajat, Marble Cutter produk Lasella ini juga bisa untuk pemotongan bevel cut ya. Misalnya kita mau membuat bevel, masang keramik ya atau granit di tiang, itu kita bisa posisikan ke 45 derajat seperti ini. Dan ini sangat smooth guys. Niat ini bikinnya. Kita akan langsung ya untuk pasang mata pisaunya. Tidak dilengkapi dengan spindle lock sehingga kita perlu menggunakan kunci seperti ini. Atas 50 nggak kuat, kita naikkan ke 900 watt. 900 watt nggak kuat, kita naikkan ke 1300 watt. Anda perhatikan angka di telunjuk tangan saya ini. Ini adalah tarikan awalnya. Tarikan awal di 800-an watt, kemudian setelah running di 500 watt. Kita coba lagi ya. Ya, di 890 watt tarikan awal. Kita akan ukur ya untuk tingkat kebisingannya.
97 dB. Kemudian kita ukur RPM-nya. RPM tertinggi di 11.620 RPM. Oke guys, tadi kita sudah sama-sama saksikan performa dan kepraktisan dalam menggunakan Lasella Marble Cutter ini. Luar biasa menurut saya ya. Fiturnya mantap, performanya jos banget guys ya. Untuk vibrasinya rendah. Debu juga yang ditimbulkan sedikit sekali karena ada fitur untuk semprotan airnya ya. Kita tinggal gunakan ember atau kita mau langsung direct ya. Langsung dari kran juga bisa. Selangnya sudah disiapkan semuanya. Kemudian build quality-nya juga Anda bisa lihat sendiri guys ya. Kokoh banget, tidak hanya untuk body plastiknya ini plastik yang berkualitas, tetapi untuk base-nya juga tebal. Ya. Bisa untuk bevel cut, kemiringan 45 derajat, mungkin kita akan pasang atau melapisi tiang ya, atau pojokan tembok dengan granit, kita bisa pemotongan 45 derajat. Mantap banget guys, untuk performanya, vibrasi rendah, suara halus. Kemudian untuk pertanyaan giveaway kali ini untuk Lasella, ini untuk giveaway yang pertama, karena nanti akan ada lagi kelanjutan giveaway-giveaway berikutnya. Berapa RPM putaran dari Lasella Marble Cutter ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar video Lasella Marble Cutter, nanti akan saya umumkan pada review produk Lasella berikutnya. Stay tune terus ya untuk abang-abangan channel, karena memang di bulan ini dan bulan depan saya akan membagikan berbagai macam giveaway. Tidak hanya Lasella guys ya. Ini udah waktunya berbagi. Oke guys, pastikan Anda follow Instagram dari Lasella Power Tool. Kemudian Anda follow untuk marketplace-nya di Tokopedia. Di sana banyak sekali promo-promo yang bisa Anda dapatkan. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Omai, abang-abang channel.